Halo, nama saya Adeish. Saya seorang software developer pada siang hari. Tapi kalau malam hari saya juga seorang musisi. Di sini saya tinggal di ujung kota Melbourne bersama keluarga saya, seorang istri dan tiga orang anak beserta dua ekor kucing. Sayang si cantik. Cantik. Maaf, seperti tadi saya bilang, saya ini bekerja sebagai software developer, terutama pada siang hari, tapi ketika malam hari, jika orang lain beristirahat, saya bekerja lagi sebagai musisi. Maaf, seperti tadi saya bilang. Saya mulai menekuni IT ini sebenarnya kalau dirunut itu dari sejak kecil. Kalau tidak salah sih dari sejak saya mungkin kelas 5 SD. Waktu itu orang tua saya memberikan saya seperangkat komputer. Kemudian anak-anak ya, awal-awalnya sih mulai dari main game dulu kan. Kemudian lama-lama ada penasaran. Selain dari main game, bisa nggak ya kalau bikin game gitu ya? Could I go beyond that itu kan ya. Jadi akhirnya saya mulai belajar pemrograman gitu, dan saya juga senang matematika juga gitu. Jadi saya belajar programming, dan saya akhirnya mulai tulis software. Tulis software pertama saya sebenarnya dipublikasi itu sekitar tahun 90 atau 91 begitu ya. Saya waktu itu membuat artikel yang dipublikasikan di majalah saat itu, dan terus saja sampai semasa kuliah. Saya sebenarnya waktu itu kuliah waktu itu dapatnya fisika, jadi kuliahnya fisika, tapi saya juga nyambi part time kerja di bidang teknologi informasi juga gitu. Jadi memang sudah senang dari kecil gitu, dan terus ditekuni juga sampai sekarang itu software development. Saya pun sempat juga merasakan kerja di Indonesia di bidang software development juga, mengembangkan aplikasi web. Waktu itu kan lagi mulai .com boom ya, sekitar tahun 2000-an. Jadi mulailah kerja di startup.com kayak gitu. Tahun lalu saya memutuskan untuk mulai rekaman solo gitu ya, under my own name gitu, dan itu memang hal yang sudah lama saya dari kecil itu, I think it's a cool thing gitu ya, menulis lagu sendiri, dan saya juga banyak menulis lagu sendiri juga gitu, menulis lagu kemudian merekamnya kemudian membagikannya dengan banyak orang gitu. Dan saya beruntung juga
di sini ketemu banyak teman-teman yang mau membantu saya gitu ya, ikut main band dengan saya. Dan sebenarnya waktu di Indonesia juga sudah ada, tapi di sini orang-orang lokal yang saya ketemu, you know, along the way, akhirnya ya sama-sama main musik bersama dan ya bermain band bersama terus sampai sekarang. Saat ini saya punya beberapa band yang aktif, tapi kalau yang saya pimpin sendiri itu ada yang namanya, ya kurang kreatif namanya, ada Istrio, cuma karena waktu itu bertiga dan tadinya nge-gig tanpa nama, kemudian ditanya, aduh nama bandnya apa ya, terus ya waktu itu teman band saya nyeletuk langsung ada Istrio gitu ya, padahal tidak ada kesepakatan kalau saya jadi pemimpinan bandnya. Kemudian saya juga sekitar 2 tahun terakhir, setahun atau 2 tahun terakhir ini juga memimpin band bernama Emotion Band, dan saya juga menjadi music director untuk band namanya The Bridge, dan saya juga ikut tergabung dengan beberapa band lain juga. Saya aktif tampil di klub-klub jazz di Melbourne dan juga di festival-festival jazz regional. Walaupun saya sendiri sebenarnya tidak terbatas main jazz, bahkan gig pertama saya di Melbourne itu klasik saya mainnya gitu. Dan saya juga memang latar belakangnya klasik dan masih suka main klasik. Saya juga baru-baru ini 17-an juga main pop juga gitu ya, jadi tidak pernah terlalu membatasi kok. Waktu tahun 2004 itu kan gue mulai PhD dan ternyata ya mulai, aduh sibuk banget ya, rada-rada gila juga ya ngerjain PhD itu, lumayan apa, banyak makan energi dan waktu. Kemudian juga mulai tahun depannya gue mulai berkeluarga dan kemudian punya anak, jadi akhirnya ya lebih sibuk ya kerja menghidupi keluarga gitulah, dan akhirnya apa ya, realistically, secara realistis ya gue menarik mundur dulu lah dari tampil musik gitu ya, performing gitu ya, 1-2 gitu ada, tapi secara umum sih enggak gitu ya, enggak ke situ, bisa dibilang break lah gitu ya. 2008 gue submit tesis PhD gue. Kemudian ya akhir 2008 itu juga gue mulai mulai ada sedikit kegalauan nih, kayaknya pengen ngerekam karya-karya original gue gitu ya. Rasanya tuh ngebet, pengen banget gitu ya. Sampai akhirnya cari-cari informasi lah, bisa rekaman di mana gitu ya, di Melbourne yang ada grand pianonya. Dan ya singkat kata akhirnya tahun 2009 awal itu gue rilis album gue yang pertama itu, judulnya Visions, itu lagu-lagu yang apa ya, benar-benar dekat di hati lah saat itu buat gue gitu ya, benar-benar heartfelt banget. Kemudian ya walaupun ya pertama kali sales juga biasa aja gitu ya, kalau nggak boleh dibilang jelek gitu ya. Kemudian tahun depannya ya udah bikin lagi aja, nggak kapok deh pokoknya. Kebetulan waktu itu lagi main di Indo, jadi itu yang kedua itu rekamannya di Jakarta gitu, di studio Sipro di Bukit Duri di Jakarta Selatan. Satu hari doang itu take-nya, entah ada energi apa ya, karena ditemenin istri gitu ya, jadinya lancar jaya deh itu rekamannya, satu take, maksimum 2 take gitu, jadi satu hari itu udah selesai itu satu album. Jadilah album kedua New Butterfly. Okay, senang juga. Tapi kemudian ada sedikit apa ya, perasaan pengen masuk ke apa ya, ke kayak komunitas gitu ya, pengen punya teman main gitu ya. Jadi udah 2 kali bikin solo piano gitu ya. Okay, rekamannya selesai. Kemudian gue mikir, waduh kayaknya mesti ketemu orang nih gitu ya, main-main sama orang. Akhirnya tahun depannya itu tahun 2011,
yaudah gue mulai ikutan jam session, ikutan workshop, you know, ketemu, mulai ketemu orang deh, sampai akhirnya gue ngebentuk trio gitu. Tadinya sih cuma buat main, you know, cover doang gitu ya, main jazz standard kayak gitu. Cuma ujung-ujungnya ternyata dapet dukungan juga nih dari teman-teman ngeband untuk ngebawain lagu-lagu original gue gitu. Oh ya udah, akhirnya mulai deh main banyak, main terus 2011, 2012 sampai kan kita mutusin ya udah kita rekaman yuk gitu ya. Dan itu akhirnya terwujudkan tahun 2013. Dan tahun 2013, gue sampai ingat tanggalnya, 1 November 2013 itu di launching album trio gue. Rekamannya di tempat ini, pakai piano ini nih. Di ruangan ini juga gue rekaman waktu itu. Itu album band pertama gue, dan itu sangat spesial banget. Karena juga pada tahun yang sama, jadi ya gue iseng-iseng berhadiah deh. Pokoknya tuh kan album tuh submit kemana-mana, radio sini, radio situ gitu. Dan ternyata pada akhir tahun itu dipilih sama salah satu acara di ABC Jazz, Jazz Track, yang presenternya waktu itu Ivan Lloyd. Jadi salah satu rekaman favoritnya dia untuk tahun 2013. Bisa dibilang iseng-iseng berhadiah lah gitu ya saat itu. Jadi ya senang juga kayak gitu. My name's Lee Bradshaw. I'm the resident producer here at New Village Sound Studios. I've been working here for close to 6 years now, and I've known Ade for that entire time. My work here has been alongside Al Neuendorf, who owns this beautiful facility and has made a number of records with Ade over the years, and as well as a lot of our associated musicians such as Lachlan Davidson, who's a wonderful Australian saxophonist and composer. I believe he's working right now on an album with Ade. I've produced a few records with him. But my own personal experience with Ade, aside from kind of being on the fringes of some of his album projects, was when he asked me to give some vocal coaching to him and his entire band, which was an interesting experience because I usually just work one-on-one with people, but you know, we tried and we got some kind of result. I think they didn't come back though, so maybe I didn't teach them anything at all. But he's a beautiful piano player, and his records, you know, they've got a real it's not a typical jazz sound. He really, you know, brings a few different influences to the overall aesthetic of what he's doing, which I think makes it quite interesting. And it's not something that sits in a small corner. It's very broad and has a really great appeal for people. And I'm excited to see what he does next. Proyek gue yang bakal gue laksanain segera ini, sekarang ini gue lagi bikin rekaman dengan trio gue. Tapi sekarang ini gue mau mulai masukin unsur-unsur etnis di musik gue itu, yang sama trio ini. Kemudian pada saat yang sama gue lagi ngerjain album dengan quartet gue, Emotion Band. Ini lagi ya nyicil rekaman juga. Kemudian ada satu proyek juga dengan musisi lokal Australia namanya Lachlan Davidson. Kami juga sedang mengerjakan album. Jadi ya, paralel lah semua dikerjain. Ya mudah-mudahan bisa jadi dengan bagus semuanya. Thank you.
Ya, dulu sih waktu mau ke Melbourne itu saat itu di satu sisi itu emang ada apa ya? Waktu itu tuh agak jenuh dengan kehidupan di Jakarta, kayak apa ya, kosong lah gitu rasanya. Dan entah kenapa ya, kayak kayak semacam kayak ada panggilan aja lah gitu kesini. Nggak bisa dijelasin secara rasional juga. Ya, seiring dengan berjalannya waktu, ya selain menekuni IT yang juga sebenarnya juga gue suka, ya musik juga nggak lepas juga. Jadi ada sedikit kenangan juga waktu itu gue masih tahun pertama kuliah di RMIT. Waktu itu ada acara untuk mahasiswa internasional namanya RMIT World Week, dan lagu gubahan gue jadi salah satu lagu tema untuk acara itu. Jadi well, not bad tuh, at least I achieve something gitu kan. Dan ya walaupun apa ya, untuk beberapa tahun itu kayaknya IT itu terkesan di foreground, tapi ya nggak juga sih, karena riset gue juga sebenarnya apa ya, menggabungkan ya ilmu komputer sama musik juga. Awalnya sih nggak kepikiran itu mau ngerjain gituan, tapi ya syukur juga ya ada pencapaian yang tadi yang nggak disangka-sangka tapi jadi tercapai. Ya waktu itu sih emang apa ya, mengikuti ya alur aja gitu, I just went with the flow gitu ya. Dan akhirnya ya ketemu orang, berinteraksi segala macam, dan ya akhirnya ya ada apa ya, ya berbagai macam ide lah dari orang-orang itu, dan berbagai macam kegiatan apa aja lah, segala macam ide dieksekusi sampai terus menerus ya, begitulah. Kalau gue pribadi sih, nyaranin nggak buat semua orang juga ya, tapi termasuk gue juga sendiri ya. Ya kita ini kan tinggal di apalagi kita yang tinggal di Melbourne ini kan tempat yang apa ya, multikultural gitu ya, banyak berbagai bangsa, budaya dan segala macam. Jadi di satu sisi juga kita apa ya, bisa membawa jati diri kita, tapi juga jangan lupa bahwa kita ini sebenarnya hanya bagian kecil dari apa ya, dari sebuah masyarakat yang majemuk. Oleh karena itu ya berbaurlah dengan yang lain, belajarlah dari yang lain juga, jangan apa ya terkungkung di kotak kita sendiri yang kecil seperti ini. Kayaknya rugi banget deh gitu, karena begitu banyak yang bisa kita pelajarin gitu dari semua orang dengan apa berbagai latar belakang. Dan untuk ya mau datang main kesini juga, itulah nanti yang akan ditemukan, seperti itulah ya yang bisa kita temuin di sini itu seperti itu, di mana bahwa sesuatu yang kita pikir itu udah jadi kayak pakem, ternyata nggak pakem-pakem banget gitu loh, karena begitu banyak orang yang cara pandangnya begitu berbeda, dan kita bisa saling belajar dari satu sama lain gitu, dan bisa saling menerima perbedaan itu, bukan sekadar mentolerir tapi menerima perbedaan itu. Karena kalau mentolerir itu masih ada kesan gue benar lo salah, tapi oke lah nggak apa-apa deh. Tapi kalau menerima itu, yuk kita sama-sama gitu. Oke, makasih udah nonton dari awal sampai akhir cerita yang gue bagi sekarang ini. Nama saya Ade Ish, saya musisi kelahiran Bandung dan sekarang berdomisili di Melbourne, Australia. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.